lagi nego nih sama Mbak Nana. Kenapa? Swiss, orang nggak tahu jam Swiss, banyak banget, banyak teknologi. Aquis, nah ada model apa aja Aquis? Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Oke guys, berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Sekarang gue di Blok M Plaza, gudangnya jam. Mau jam dari 1 juta sampai 10 miliar ada di sini. Cuma gue sekarang di jamtangan.com. Yuk, gue mau beli sesuatu. Cek dulu ya Pak. Nah, ini lagi nego nih sama Mbak Nana. Coba. Guys, di jamtangan.com ini ada Oris ya. Oris banyak banget. Ya, tapi gua naksir yang Aquis ya. Banana. Banana sini dong, sini. Ini banana dari jamtangan.com. Gua dikasih izin nih. Spesial. Harusnya enggak boleh dia punya vlog kan. Banana, kenapa gua harus beli Oris? Kenapa? Kenapa tuh? Ya, kenapa? Soalnya ini susah. Hah? Deketan dikit. Hah, kenapa? Swiss, orang nggak tahu jam Swiss, banyak banget, banyak Tekoyer, Bradling. Kenapa Oris mereknya? Kelebihan Oris apa? Keren banget sih. Hah? Keren banget sih, Pak. Terus apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya dia ada infosnya juga, Pak, yang mesin baru. Sorry, mesinnya apa, Pak? Dia Silieta. Hah? Silieta. Oh, ETA? ETA. Oh, mesinnya ITE. Oke, mesinnya ITE. Tapi Swiss ya. Oke. Ini Matic semua ya. Ini Oris apa namanya? Aquis. Nah, ada model apa aja Aquis? Ada apa? Ya, coba lihat. Nah, itu ada yang biru ya. Kok Aquis juga? Tapi itu edisi terbaru ya. Semuanya Aquis. Yang terbaru yang mesin in-house-nya yang ini. Yang oh, itu mesin in-house, bukan ETA ya. Bukan. Harga berapa itu? Itu 36. 36. 36 juta udah mesin in-house, tapi kalau ETA 20-an. Itu udah something. Kalau yang ini? Itu seri CCTV dress watch. Ya, Manana, nih, gua punya vlog Abdul Haris tentang jam. Kelebihan jam tangan lo tuh bisa di share kalau beli di sini. Ini, guys, nih webnya cakep banget. Gua udah pernah belanja di sini, rapi banget, semua jam ada. Harganya juga bagus lah, ya. Terus kenapa harus kau beli toko juga udah ada online? Langsung ke toko bisa. Ya, ketemu Manana ya. Jadi kalau ini Aquis, cuman ini ETA di sini. Ya guys, jadi ini Aquis. Oke, mana Oris yang paling laku Aquis? Aquis. Jadi ini Matic semua, yang itu apa namanya? Kalau Aquis ini kan yang edisi terbaru ya? Iya. 5 hari. Yang biru juga in-house? Sama. In-house biru. Oke. Okay. Berapa menit? 2 menit. Hah? 3 menit. 2 menit cepet banget ya. Nah, itu lo boleh lihat sana. Filmnya ada G-Shock, ada Q-Shock. Ya. Ada episode, episode juga ada Seiko. Ada Seiko. Hey guys, jadi gua mana? Kita balik lagi. Jadi guys, gua lebih suka, gua paling suka buka webnya jamtangan.com, boleh lihat jam, gua suka. Ya.
lu harus jadi member dulu dan nanti lu tinggal belanja-belanja aja. Oke guys, ini lagi nego guys ya, mudah-mudahan bisa jadi nih, gue lagi nego, pokoknya harga something lah ya. Jadi ini Oris Aquis, tapi ini belum in-house mesin ya, sesuai budget lah ya. Kalau jam yang penting lu suka, sesuai budget, jangan lu paksain. Kalau duitnya banyak, gue sih mau ya gitu ya kan? Cuman kita gak boleh kita paksain. Gue rasa ini udah oke okay lah, udah cukup bagus. Waranti berapa lama? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Pokoknya ini jam ori lah. Ini jamnya ori semua ya di sini. Pokoknya jam di jamtangan.com itu emang jam-jam yang paling fast moving ya, digemari publik ya. Contoh G-Shock, Casio, gue seneng banget, banyak mana seneng ya. Seiko apalagi, ya belum Alexander Christie dan Albanian, memang harganya reasonable. Kalau lihat toko sebelah harganya waduh 300 juta, 400 juta ya. Kalau toko sebelah ya, mahal. Tapi di sini agak harga-harga gue rasa worth it lah. Ya mulai dari 1 juta ada sampai mungkin 50 million, 50 juta ada guys. Ya. Oke, okay. Gue tunggu sama jamtangan.com, sama Banana. Ya, thank you udah bisa gue kasih share sedikit. Ya, gue mau transaksi lagi, nembu lagi karena Mbak Nana masih menjanjikan harganya kurang lagi ya. Oke guys, gue rasa itu dulu. Kalau lu suka, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Kita berjumpa di next video selanjutnya. Mbak Nana, thank you. Oke.